Hello football lovers. Kali ini kabar terbaru sepak bola akan membahas tentang pemain asing Persebaya Surabaya yang katakan hal tak terduga saat pandemik semakin menyebar di mana-mana. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh Mahmud Eid ini, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami, Kabar Terbaru Sepak Bola. Gelandang asing Persebaya Surabaya, Mahmud Eid, merindukan kebersamaan dengan rekan-rekan setimnya. Mereka harus berpisah setelah kompetisi dihentikan akibat pandemi yang semakin menyebar dan meresahkan banyak orang di seluruh dunia. Ungkapan rindu disampaikan Mahmud di sela-sela kesibukannya menjalani karantina mandiri di Swedia. Gelandang 26 tahun itu juga kangen dengan supporter Persebaya, Bonek Mania. Mahmud Eid pun mengatakan, "Saya rindu semua pemain, semua staff, semua supporter karena kami seperti keluarga dan kami bergembira bersama." Kebersamaan dengan sesama pemain asing tentunya juga menjadi momen yang dia nantikan. Pasalnya sebelum mudik mereka menghabiskan waktu bersama di apartemen. Pemain yang juga berpaspor Palestina itu pun menambahkan, "Makanya saya juga sangat rindu mereka." Yang paling dirindukan tentu suasana pertandingan. Dia tidak sabar menantikan liga kembali dimulai dan bermain lagi di hadapan supporter Persebaya. Mantan pemain Kalmar FF itu pun menegaskan, "Saya ingin bermain lagi dan saya ingin berlatih dengan tim, khususnya bermain untuk supporter yang luar biasa. Saya sangat senang. Saya menantikan pertandingan dimulai." Yang pasti, Bonek dan semua pendukung Persebaya Surabaya mendoakan agar pemain, staf, dan pelatih tetap dalam keadaan baik-baik saja hingga wabah ini berakhir dan aktivitas kembali normal seperti sedia kala. Bonek pun rindu nribun dan ngecan di GBT untuk dukung Persebaya Surabaya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Oke, sampai di sini dulu football lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang pemain asing Persebaya Surabaya yang katakan hal tak terduga saat pandemi semakin menyebar di mana-mana. And I'll see you next time. Bye.